Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini saya ingin berbagi lagu Kisah Seorang Pramuria ya. Kita cocokkan gitarnya dulu ya. Temanya ini standar pas. E A G G D E suaranya begini G. Oke, kita mulai lagu ini ya. Lagu ini sebenarnya ada drumnya ya. Jadi kira-kira begini. Intronya ya. Melodi ini pakai pentatonis B minor ya. Lagu ini menggunakan auto wah, kalau saya wah ya, crab baby atau white sama aja, karena ini ciri khasnya John Paul Ivan. Jadi lagu ini begini awalnya, ide ya. Tempo lebih lambat, ulangi. Jadi ini ada. Kalau langsung gini gak enak. Tempo lambat sekali. Satu ya. Satu juga. Tempo lebih lambat, ya lambat sekali ya. Lebih lambat. Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini, berteman dengan seorang gadis. Langsung melodi. Jadi dari peta tadi B minor tadi ya. Ini karena sesuai chordnya ya. Jadi langsung F crash, berarti D nya di sini. Dari chord ini D. F crash langsung sini. Ini F crash ini. Jadi gini. Kehidupan I, G.
Pegangnya gini. Waktu saya cover sama aja. G ini juga G, A. Tapi kalau yang lebih praktis ini ya. Jadi gini chordnya. D, F flat, kehidupannya dinafkan hidupnya sebagai seorang pamuria. Kayak pegangnya ini juga gak apa-apa, gini juga gak apa-apa. Kayak pegangnya biasanya A saya tambahin. Lalu tempo lambat. Apa sucinya jadi A, B, I, A. Jadi gini. Flat, flat. Tempo lambat. Nomor 3 dan 1 ya yang nanti petik. Duanya pray. Oh, walaupun waktu hinaan ini tunjukkan kehidupannya ya sebagai seorang pramuria semuanya. Betapa sucinya kalian cintaku. Nah ini lagu ini langsung dari kok C tadi turun satu nada langsung ke C. Tapi chordnya tetap sama aja ya. Juga boleh, tapi kalau nggak bisa juga F aja ini. Lalu langsung melodi panjangnya ini di yang kedua aja ya. Nah soalnya videonya HP-nya gak kuat.